Hai guys dan selamat datang. Jika anda sedang mencari peranti kelas pertengahan yang boleh dikatakan menarik untuk anda beli, anda boleh dapatkan Realme 5. Tetapi masa sekarang, Realme telah pun mengemas kini peranti terbaru mereka iaitu Realme 5 kepada Realme 5S ataupun kebiasaannya jenama lain panggilkan S ni sebagai Speed. Nampak gayanya kami lihat perkara ini berlaku juga pada Realme. Jadi harapan anda ini adalah Realme 5S. Tanpa melengahkan masa lagi, kita akan cuba menyakotak dan tengok apakah perbezaannya daripada Realme 5 yang kalau ikutkan beberapa bulan sahaja ini dilancarkan selepas Realme 5. Apa yang ada di tangan kami ini adalah sebuah kotak yang boleh dikatakan Malaysian set, dan kita akan buka dahulu peranti ini, kotak ini, dan anda dapat lihat di sini terdapatnya kata alu-aluan "Hey, welcome to Realme family." Di dalam ini seperti biasa terdapat satu kerangka plastik ataupun silikon, kerangka silikon. Di dalamnya lagi terdapatnya peranti ini sendiri iaitu Realme 5S, yang mana ianya adalah berwarna biru dan bentuknya juga hampir akan sama seperti Realme 5. Seperti apa yang saya cuba maksudkan di sini adalah dari segi rekaannya. Dan ini adalah sedikit kemas kini dan sudah semestinya akan ada sedikit perubahan, tetapi tidak begitu drastik. Dengan ini kami perasan terdapat, masih lagi terdapat boleh dikatakan diamond cut pada bahagian belakang ini. Jika kami lapkan sikit, anda akan nampak mungkin pada kamera. Kemudian di hadapan ini kita akan cuba untuk hidupkan terlebih dahulu. Sebelum itu, sementara itu kita akan lihat apa lagi yang ada dalam kotak, iaitu adapter ataupun pengecasan yang hanya menawarkan voltage setinggi 10 watt sahaja. Tetapi kita akan lihat lagi di dalamnya, anda masih akan dapat boleh dikatakan wayar untuk pengecasan juga seperti USB-A kepada micro USB. Masih lagi micro USB ya. Kemudian di dalamnya lagi anda akan dapat pencucuk SIM untuk meletakkan SIM card anda. Baiklah, kita akan pergi terus kepada peranti ini sendiri yang mana Realme 5S. Baiklah, setelah menghidupkan peranti, anda dapat lihat di hadapan ini terdapatnya skrin yang mana menggunakan ukuran yang sama 6.5 inci dengan teknologi IPS, tambahan lagi dengan resolusi yang boleh dikatakan agak rendah iaitu 720 kepada kali 1600. Boleh dikatakan ini hanya memfokuskan terhadap battery life ataupun jangka hayat bateri yang mana kami akan jelaskan sebentar nanti. Di dalam peranti ini boleh dikatakan menggunakan prosesor Snapdragon 665. Tetapi untuk spesifikasi dalamannya lagi seperti RAM dan juga storan, ini telah pun dinaikkan kepada 4GB, yang mana sebelum ini Realme 5 hanya menawarkan 3GB sehingga 4, tetapi di sini ianya bermula kepada 4GB. Kemudian storan dalaman 128GB. Kemudian di bahagian belakang, seperti yang saya cakapkan tadi, terdapat boleh dikatakan footprint Realme 5 yang asal, iaitu kemasan diamond cut dan juga kamera di bahagian belakang. Jika anda perasan juga, kamera di bahagian belakang ini telah pun dinaik taraf kepada 48MP, 8MP untuk ultra lebar, 2MP lagi untuk makro, dan juga 2MP adalah untuk depth sensing camera. Dan juga terdapat untuk security ataupun menyah kunci peranti, terdapatnya pengimbas sejak jari di bahagian belakang. Bergerak ke bahagian bawah, terdapatnya 3.5mm Beacho Audio, micro USB, masih lagi micro USB, dan juga pembesar suara. Baiklah, untuk sistem operasi yang digunakan, ianya menggunakan sistem operasi ColorOS 6.1, yang mana kami tidak pasti ia akan dikemas kini ataupun dinaik taraf kepada ColorOS 7.0, yang mana kita tidak dapat apa berita lagi untuk peranti seperti ini, dan ianya berasaskan Android 9 Pie. Kemudian bateri dia masih lagi 5000 mAh, yang mana dapat bertahan lebih daripada 1 hari mengikut pengalaman kami sendiri. Tambahan lagi apabila menggunakan skrin resolusi yang tidak begitu tinggi dengan teknologi IPS LCD. Baiklah, sekarang kita akan cuba sedikit hasil gambar 48MP ini, yang mana kami akan cuba mengambil gambar kotak ini sendiri. Agak sedikit gelap, tapi kita beralih kepada kawasan yang sedikit terang. Kemudian gambaran selfie. Anda dapat lihat di sini gambaran selfie yang agak sedikit soft, mungkin sebab saya tersalah ataupun menghidupkan BT mode, tetapi tidak mengapa kerana ini yang biasa anda akan guna. Kemudian untuk 48MP pula, boleh dapat lihat perbezaan yang agak drastik di mana sisi ataupun bucu-bucu yang tajam, tetapi untuk pencahayaan yang kurang baik mungkin akan nampak sedikit noise, yang mana bagi kami ia adalah perkara biasa untuk sensor sekecil ini apabila menangkap gambaran low light. Tetapi usah risau, ianya juga terdapat rakaman 48MP ataupun sehingga rakaman 4K 30fps saja, dan juga untuk rakaman gambar waktu malam terdapat chroma boost untuk menaikkan ataupun memperlahankan shutter itu untuk dapat menangkap detail yang lebih baik
ketika waktu malam. Sekarang kita akan menguji speaker yang ditawarkan pada Realme 5S, yang mana saya akan buka lagu Siti Nurhaliza. Seperti yang anda dengar ataupun saya sendiri dengar, ini adalah mono speaker, apa yang anda boleh dapatkan untuk peranti kelas pertengahan seperti ini. Tetapi usah risau, speakernya agak bagus dan juga agak kuat untuk didengar studio yang kami duduk seperti ini. Baiklah, rasanya itu sahaja. Sebelum kami pergi, ramai yang bertanya biasanya, Wi-Fi 5GHz boleh guna kepada peranti seperti ini? Ya, kami telah pun melihat di setting dan ini dapat mengesan Wi-Fi yang kami guna, iaitu 5GHz. Jadi usah risau, maafkan kami jika tidak selalu mention benda perkara seperti ini yang kami rasakan penting untuk anda. Jadi itu saja dahulu, nyah kotak Realme 5S. Adakah anda teruja? Adakah anda akan membeli peranti ini? Sila tinggalkan komen di bawah. Buat masa ini, kami belum menerima harga rasmi lagi untuk peranti Realme 5S. Seperti biasa, like, share dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.